Memasuki hari ke-8 berkempen, calon yang bertanding di Dewan Negeri Bukit Kepong dilihat terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Proses berkempen dilihat berjalan lancar berdasarkan jadual yang diaturkan parti. Namun, bagaimana pula reaksi orang awam terhadap proses berkempen di Bukit Kepong? Wartawan Ravin Samugam ada perinciannya. Kita boleh pilih lah apa yang kita nak undi lah. Memang rahsia kan. Bagi diri akak tak ada ganggu lah. Macam seronok 5 tahun sekali tu, okey je. Nampaknya kempen kali ni agak suram sikit. Kerana mungkin pandemik ini COVID-19 ada jadi agak kurang. Tapi macam mana semangat untuk berkempen, bagi mana-mana parti pun masih ada lagi lah. So, masih mengekalkan SOP yang diorang tetapkan lah. Okay, jadi rasanya dia tak mengganggu masyarakat setempat. Cuma kita nampak dia orang pun pasang banner-banner dan meletakkan risalah ataupun gambar-gambar calon di dalam pasport rumah masing-masing. Jadi saya rasa tak mengganggu masyarakat. Itu reaksi penduduk yang ditemui kami. Mereka akur dan memahami pematuhan SOP yang ditetapkan bagi PRU Dewan Negeri Johor. Parti yang bertanding juga sentiasa peka dalam pematuhan SOP mengelakkan jangkitan wabak COVID-19 terus menular. Mereka juga dilihat mengoptimumkan penggunaan media sosial untuk berkempen untuk mendekati hati pengundi menerusi platform itu. Kita ada KPR untuk pegawai pemantau bagi kempen pilihan raya. Setakat ini saya melihat laporan yang mereka hantar kepada saya, tiadalah isu-isu besar dan semuanya boleh dikatakan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kempen-kempen yang mereka buat dalam kumpulan yang telah ditetapkan SOP. Dan kalau kita lihat dalam SOP baru ni pun ada membenarkan sehingga jam 12 malam yang dilonggarkan sikit. Jadi berdasarkan laporan yang saya terima daripada ketua PP KPR tu, mendapati sebenarnya tiada apa-apa laporan yang provokasi atau mana-mana pihak. Nampaknya mereka macam mematuhi. Pematuhan SOP PRU Dewan Negeri Johor adalah penting bagi memastikan kelancaran tempoh berkempen yang dilaksanakan ketika ini. Terima kasih kepada semua pihak yang akur dan mematuhi SOP ditetapkan. Ravin Shanmugam untuk RTM.